Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Selizar Effendi. Udah lama banget aku gak bikin Shopee How. Dan kali ini berhubung kemarin abis ada 11-11 di Shopee, aku pengen bukain semua paket-paket aku yang udah dateng ya. Jadi aku ada beberapa belanjaan yang udah aku order kemarin itu. So, langsung aja gak perlu lama-lama, kita bakal unboxing belanjaan apa aja yang aku beli. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe plus nyalain loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi ketika ada video baru dari aku. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kasih klik like dan komen dan share ke teman-teman. Siapa tahu apa yang aku unboxing ini adalah barang-barang yang teman-teman cari atau yang saudara kalian cari. Oke, langsung aja kita buka satu persatu paketnya. Jadi aku mau buka yang packingnya di kardus dulu. Nah ini dia barangnya, adalah jar kaca. Nah jar kaca ini aku beli buat bikin bumbu-bumbu dasar perdapuran. Jadi aku rencananya mau bikin stok bumbu dasar dan nanti bakal ditaruh di sini sehingga ketika masak bisa memudahkan aku dan lebih cepat buat masak, intinya gitu guys. Dan nanti aku kasih tahu ini aku belinya di toko apa. Jangan lupa kalau kalian nonton video itu, kalian bisa juga baca deskripsi box atau penjelasan dari video ini ya. Nanti di situ aku bakalan langsung kasih link di mana aku beli barang-barang ini. Pertama itu ada jar kaca. Jadi si jar kaca ini aku order di toko Beautiful Rainbow Shop. Nanti linknya aku cantumin di description box. Aku beli 3 pieces dan satu piecesnya ini cuma 4.800. Ini tuh tebel banget kacanya, terus ini juga tutupnya rekat banget jadi aman. Dan ini juga bisa buat naro selai, buat naro bikin sambal terasi sendiri, misalnya sambal cumi, terus taruh di kulkas. Ini aku dapat rekomendasi juga dari temen aku dan makanya aku tergoda buat beli. Terus kemarin kebetulan karena lagi ada 11-11 free ongkir 0 rupiah, makanya aku langsung beli. Dan karena mau nyoba dulu, jadi aku beli 3 dulu gitu guys. Oke, selesai jar kacanya. Dan yang kedua, sekarang aku mau buka paket yang kedua ini guys. Ini aku buka dulu. Nah, yang kedua ini ternyata buat si baby, buat bayi aku. Mumpung lagi 11-11, kebenaran banget lotion dan sabun Sakila itu udah habis. Jadi aku sengaja juga buat beli sekalian karena mager banget buat keluar cuma beli kayak gini doang. Ya udah sekalian aja ya kan. Mama-mama itu kalau udah mager ya bener-bener mager. Dan aku ordernya di Yayah 2402. Ini sabun mandinya. Belinya Sweetsal karena emang sengaja beli untuk bersihin kotoran aja kalau dia habis pup. Sementara kalau buat mandi itu dia pakainya Pure Baby. Kalau untuk Cushion lotionnya ini 19.550, tapi kalau untuk Sweetsal Baby Bed ini 25.990. Udah sih intinya gitu aja kenapa aku beli, ya karena sekalian aja ya kan, mumpung lagi gas ongkir juga. Jadi daripada keluar mager, langsung order. Oke, next aku bakal unboxing yang ini lagi. Satu lagi ini apa nih? Ada. Jadi emang cuman belanja 5 sebenarnya guys, nggak banyak. Aku tuh orangnya karena nggak mau boros juga ya kan, beli sesuai apa yang dibutuhin aja, nggak mau nafsu juga karena ada diskon, karena ada 11-11. Aduh, udah doa-doa aja tuh dari kemarin, jangan sampai hilaf. Karena ya beli yang memang udah ada di list aja gitu. Hmm.
Selanjutnya, apakah ini guys? Lagi-lagi yang aku beli ya, emang bukan buat kalap sih ya. Emang apa yang dibutuhin dalam keperluan rumah tangga. Nih guys, parah banget emang emak-emak tuh kalau diskon beda toko aja pasti pindah. Kalian pernah gak dengar istilah kayak gitu? Emak-emak tuh ya, walaupun beda gope, pasti pindah ke warung yang lebih murah gitu. Nah ini dia, Soklin pewangi sama odol. Bayangin coba guys, sorry banget nih bukannya aku kebangetan pelit apa gimana ya kan. Tapi selagi ada peluang buat mendapatkan yang lebih murah, kenapa harus ambil yang mahal ya gak sih? Terus akhirnya gara-gara aku ngeliat promo ini, aku order odol. Karena lagi promo mungkin ya, jadi aku beli Pepsodent ini dengan ukuran 225 gram, harganya cuma 10.395 guys. Jadi aku pikir kenapa nggak dibeli juga gitu kan? Karena ongkirnya juga lagi 0 rupiah, ya udahlah kalian aja juga beli, dan emang pewangi pakainya juga udah habis. Oke, gitu aja. Selanjutnya, next aku buka lagi buat keperluan anak dan rumah tangga. Aku beli diapers ya. Sakila tuh udah pakai ukuran L. Dari umur 3 bulan Sakila pakai baby happy dan sampai sekarang cocok. Ya udah pakai terus, dan kemarin tuh dapat harga termurah dari seluruh harga yang udah aku bandingin di Shopee. Jadi lagi-lagi karena diskon, harganya cuma 40.500 ukuran L, isi 30 plus 4, 30 ditambah 4 jadi isinya 34 gitu. Oke, selanjutnya ada satu paket lagi yang belum dibuka. Ini aku buka. Nah ini dia guys, aku beli Kalista Premium ya. Jadi ini aku beli wadah buat tempat aku menaruh makanan atau menaruh stok sayuran mungkin nanti. Jadi aku beli Kalista ini di Kalista Official Shop, dan ini asli barangnya nggak KW ya guys. Terus ini tuh plastiknya tebel. Aduh, sobat guys. Guys, akhirnya aku minta tolong suami buat narikin karena keras banget. Ini plastiknya cukup tebel ya, dan ini ukurannya segini, kalian bisa cek. Ini tutupnya juga rekat. Tuh, pas ya, lengkap. Gak longgar dan tebel. Warnanya juga bagus, warna pink. Kenapa aku beli ini? Karena aku tujuannya buat naruh toge gitu. Kemarin kalau kalian lihat video aku yang food preparation itu naruh togenya di Instant IKEA, itu sebenarnya kurang safety banget karena dia harus pakai air, dan jadinya aku memutuskan untuk beli ginian buat naruh toge, dan nanti sisanya paling buat naruh cemilan aja gitu. Dan ini ordernya di Kalista Official Shop, harganya Rp33.900. Terus karena dia itu nanggung ongkirnya cuma 10.000. Oh sorry. Terus karena aku COD, jadi kena biaya penanganan Rp678. Jadi totalnya Rp34.574. Gitu guys. Nah selanjutnya ada satu barang, satu paket yang udah aku unboxing, yang udah aku buka karena mau aku langsung pakai. Jadi barangnya itu ini, si mungil ini ya, dia skin aqua. Nah itu dia guys,
Cleansing Skin Aqua ini aku dapat dari rekomendasi teman. Jadi hari itu juga aku langsung order dan besokannya udah langsung nyampe. Dan karena aku perlu mau pakai ya udah langsung aku buka. First impression aku pada saat aku pakai ini enak banget, langsung nyerap kayak air. Dan ini cocok buat kulit kering dan berminyak, jadi kombinasi tapi lebih ke oily gitu guys. Karena emang tipe kulit aku kayak gitu. Jadi aku beli ini dan aku ordernya di toko Pickle Beauty. Harganya Rp45.900. Nah itu dia tadi guys hasil unboxing belanjaan aku yang gak banyak. Tapi semoga ini ngasih manfaat buat kalian dan kasih kalian rekomendasi buat belanja di tempat yang lebih murah. Terus jangan lupa pesan dari aku, kalau lagi ada Harbolnas atau promo 11-11, 12-12 atau berapapun lah itu promo apapun, usahakan kalian untuk membuat list belanjaan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya kalian nggak hilaf, supaya kalian bisa punya target gitu, apa ya, catatan belanja apa aja yang harus dibeli dan apa yang nggak harus dibeli. Karena promo itu memang akan sangat mengganggu atau menggoda kita, menggoda kantong kita. Sehingga kalau kalian nggak bikin list, ya yang ada kalian bisa belanja apa yang nggak dibutuhin. Kayak gitu, biasanya kan ibu-ibu kayak gitu ya. Dan mungkin itu aja pesan dari aku, semoga ada manfaatnya. Semoga video ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Aku bakal cantumin semua link belanjaan ini di description box. Jadi kalian jangan lupa lihat description boxnya, dibaca supaya kalian bisa langsung check out juga kalau memang kalian membutuhkan apa yang aku beli ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih tombol like buat aku dan komentar atau kasih masukan apapun itu, bikin video apa lagi selanjutnya. Terus buat kamu yang baru gabung, jangan lupa kasih subscribe buat aku, nyalain notifikasinya. Thank you udah nonton video ini. See you on my next video. Bye.